Baik, kira-kira di bulan Oktober ini mudah-mudahan sudah bisa turun sekitar 10%. 10% ya? Sudah memasuki tahap akhir dan ada 3 identifikasi penurunan harga tiket yang bisa kita lakukan melalui satu adalah penurunan pajak untuk spare parts pesawat dan juga penundaan bea dari bea masuk dari komponen-komponen pesawat itu bisa menurunkan secara signifikan harga tiket pesawat dan mengenai aftur. Sudah ada target kapan itu bisa diterapkan? Kira-kira di bulan Oktober ini mudah-mudahan sudah bisa turun sekitar 10%. 10% ya? Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.